Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dulur-dulur semua. Untuk kali ini lokasinya ada di wilayah satu kecamatan dengan saya ya lur. Ini ada di Simbar Tampo Celuring Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini bareng pelajar lagi ada adik siapa namanya? Zaki. Zaki, kelas berapa Zaki sekarang? Kelas 1 Kelas SMP. 1 SMP ya. Oke, dan di sini adik Zaki itu memiliki sebuah sound dulur-dulur. Soundnya itu dibuat sendiri full oleh adik Zaki ini. Dan garapannya ini sangat bagus sekali teman-teman. Walaupun dari bahan-bahan seadanya. Ini bukan triplek ya teman-teman, tetapi full kardus. Oke, kita dekati saja. Nah, seperti ini lor. Kita dekati, sangat detail sekali, sangat bagus sekali, presisi dan rapi. Padahal ini dari kardus, dan apalagi yang buat masih pelajar kelas 1 SMP. Untuk belakangnya juga ini menyerupai lin area aslinya ya lur. Nah seperti ini. Kalau pada umumnya itu saya sering melihat kardus itu tampilan horor itu sering kali, tetapi kali ini bagus sekali. Apalagi ini kalau di finishing, di tekstur yang jelas lebih wow lagi. Ini saman buatnya pakai alatnya apa saja? Lem, lem, gunting, terus penggaris, sama spidol ya. Pakai cutter apa enggak? Oh, cutter juga. Kok bisa buat seperti ini? Lihat di mana? Lihat di YouTube. Terus powernya, powernya mana? Oke, kita lihat powernya. Coba bisa dibuka dulu. Nah, seperti ini lur. Pakai power 12 volt kelas D. Supply-nya pakai apa ini? Pakai adaptor ini ya? Iya, adaptor. Oh, ini. Terus powernya ini yang buat siapa? Yang rakit? Saya sendiri. Sampan sendiri juga. Kok bisa belajar di YouTube juga? Mulai kapan itu kok bisa ngerakit sampean? Udah agak lama. Keren sekali lur. Ngerakit power sendiri. Nah seperti ini lur rakitannya. Terus bokeh ini yang buat siapa? Saya sendiri. Kalau itu dari nganu ya, dari triplek ya. Oke, mantap sekali. Oke, sekarang kita mau review untuk spek-speknya. Ini yang paling bawah ada box subwoofer 5 in dari kardus juga. Nah ini kalau saya lihat hampir mirip box lorong ya lur. Tetapi ini bukan box lorong. Kita tanya saja ini box apa? Box SPL. Box SPL. Kok modelnya kayak gitu? Dicoba, di custom sendiri. Oh alah. Nah ini teman-teman, box SPL tapi ngarepe buntet. Ini untuk speakernya posisinya menghadap kemana? Ke belakang. Ke belakang. Pakai satu speaker apa dua? Satu. Satu saja. Berarti single ya? Iya. Box SPL custom lur. Subwoofer. Untuk atasnya lagi ini ada box SPL juga. Ini double. Speakernya pakai copotan. Ini kayaknya 2 in ya kalau enggak 3 in. Nah, ini 2 in ya. Terus ini untuk mid apa untuk sub? Untuk sub. Untuk sub. Terus atasnya lagi yang single ini untuk sub juga. Nah ini teman-teman pakai SPL single. Kalau ini pakai 3 in, kalau ini yang ini 2 in. Copotan ya speakernya. Pakai kardus. Lin array-nya pakai speaker copotan TV ini ya. Pakai copotan TV ada 3 lur speakernya. Dan satu buah tweeter ACR. Terus ini dari apa ini? Dari setike es krim ya. Terus ini dari kayu kayu reng. Nah ini. Ini yang buat riggingnya siapa? Sama juga dipaku apa enggak itu? Dipaku. Dipaku. Untuk namanya sonnya ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Memang enggak dikasih nama. Mau kasih nama bingung. Oh masih bingung. Terus untuk selanjutnya sonnya pengen di upgrade lagi apa tidak? Pengen upgrade apa? Upgrade tetap pakai kardus apa pengen pakai triplek? Pengen pakai triplek.
Pakai triplek. Kalau pakai triplek, rencananya mau ndandaknya apa dibuat sendiri? Bikin sendiri ya. Mantap, kreativitas lur. Harus dibuat sendiri. Kalau pakai kardus saja bisa bagus, nanti pakai triplek yang jelas lebih bagus lagi ya lur. Joslah untuk sekelas pelajar bisa membuat sebagus ini dengan bahan seadanya itu sangat oke. Oke, selanjutnya kita akan cek sound untuk suaranya dari sound milik adik Zaki ini. Pakai DJ ya. Udah siap? Siap. Ayo, diputer. Tutup sih powernya, biar gak kena angin. Oke, kita akan tes SPL-nya. Walaupun mini, kita pengen tahu seberapa besar untuk nilai SPL-nya ya, Lur. Ayo, Adik Zaki. Oke, untuk nilainya dari sound miniatur ini DBC-nya 89,3 dan DBA-nya 90,4. Karena ini sangat minim sekali speknya, spek 5 in untuk jarak ukurnya dari speaker ke alat tes ini 1,5 meter. Oke dulur, terima kasih, itu saja reviewnya. Dan buat adik Zakinya, semangat ya, upgrade-nya yang bagus lagi yang jelas besok ini. Juga ada ayahnya lur, memantau. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.